Oke, kembali bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Toh Kumbang Kumpul Bareng Yo. Jangan lupa setiap hari Minggu, nggak jadi karena bukan lagi setiap hari Minggu. Mohon maaf, Minggu ini terakhir Pak Johnson. Iya. Seperti kita sudah ingatkan Minggu yang lalu bahwa hari ini kita kemungkinan besar ya, Minggu lalu kita bilang kemungkinan besar sudah terakhir kali mengudara kecuali ada mujizat, tapi ternyata nggak ada mujizat Pak Johnson. Jadi ternyata kita tetap berakhir sampai di sini saja, dan baru saja kita dengarkan lagu dari Ada Band dengan judul Surga Cinta, dan kita akan terus dengarkan lagu-lagu Indonesia tapi mungkin cuma sedikit Pak Johnson ya, karena hari ini kita akan ditemani dengan beberapa teman-teman. Kita tetap akan dengarkan beberapa lagu yang pokoknya signature lah buat kita gitu Pak Johnson ya. Lagu-lagu yang Pak Johnson suka dari dulu kita akan pasangin. Selain itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman yang sudah berapa kali kita undang, baik itu dari yang non-Indonesian segment sama yang Indonesian segment, kita undang ke acara Kumbang Toh ini. Dan tentunya kita juga harus undang mereka di hari yang terakhir ya Pak Johnson ya. Let me just explain a little bit in English. We would like to announce to everyone of you guys out there that tonight unfortunately is our final show with Kumbang Toh Kumbang Kumpul Bareng Yok. So we can't say see you guys again next week. Tonight will be the last night. And we have invited a couple of people to be with us today. Someone who has been interviewed by us a few times here at this radio show in the non-Indonesian segment. So I think she deserves to be here on this very final show. So we'll find out a little bit later who she will be, along with the other guests also who will be Indonesians, who will be with us as well, okay? So don't go away. We'll still be having a couple of Indonesian songs first before we get into the non-Indonesian segment. But we don't exactly have the non-Indonesian segment as usual at 9 p.m. So we'll probably start in between like 8:15, 8:20 or something. It's going to be a mix and match with everything, but it's going to be a special night, so don't go away. Stay tuned with us at Kumbang Toh Kumbang Kumpul Bareng Yo. Dan untuk teman-teman yang Indonesia, tentunya jangan kemana-mana juga karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman kita ya, dan kita akan melodi memori gitulah ya, istilahnya Pak Johnson ya. Jadi memorinya tentang acara Kumbang Toh ini selama 12 tahun terakhir ini, apa yang akan nanti jadi sesuatu yang kita kangenin dan lain sebagainya. Tentunya terutama bagi saya dan juga Pak Johnson ya Pak ya, yang sudah seperti saya katakan 12 tahun mengudara, dan pasti kita ada kangennya. Tapi seperti kita katakan minggu yang lalu, ya ini sudah waktunya saja untuk kita move on ya Pak Johnson ya, ke proyek berikutnya atau ke komitmen yang lain. Ya, ya. Salah satunya adalah komitmen dengan keluarga tentunya Pak Johnson ya. Dan hari ini saya juga dengan bangga membawa keluarga saya, istri dan anak saya. Istri saya dulu sering ikut ya Pak Johnson ya. Tapi semenjak punya anak nggak pernah hadir lagi. Kali ini hadir pertama kalinya semenjak punya anak dan terakhir kalinya ya. Mohon maaf sekali lagi. Dan kali ini berserta dengan anak saya Sergio akan ikut ngobrol-ngobrol. Dan teman-teman bakal kaget karena Sergio bisa ngomong Indonesia sedikit, bahkan dia bisa nyanyi Indonesia loh. Jadi nanti kita akan dengarkan ya. Sekarang jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu saja lagu ini. Ini lagu dari Raja dengan judul Benci Bilang Cinta. Terus di acara Kumbang Toh Kumbang Kumpul Bareng Yo.